Okey, ini adalah hasil ais krim Solero kita. Memang sedap nampak. Selamat datang ke YouTube channel Belajar Bisnes Ais Krim. Jangan lupa untuk subscribe ya. Semua, welcome back to my channel Belajar Bisnes Ais Krim. Okey, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara-cara untuk buat ais krim yang paling orang Malaysia suka, iaitu ais krim Solero. Yang warna hijau dengan lepas tu kat dalam tu ada warna putih. So ni adalah bahan-bahan dia. So sangat simple, sangat mudah dan anda boleh buat di rumah sahaja. Okey, bahan-bahannya adalah 600 ml. Okey, next kita akan masukkan gula sebanyak 50 gram gula. Dulu, so kalau warna dia kurang, nanti kita tambah lagi ya. Satu sudu berwarna hijau. So saya guna brand Star Brand. Anda boleh cuba Star Brand. Apa ni, kita punya air limau nipis. So kalau nak tak nak guna limau, so senang, kita beli paste macam ni je. So senang. So yang ni kita masukkan 50 ml. Okey, kita masukkan air limau tadi 50 ml. Okey, next kita akan buka api dan masak dia. Dan satu sudu tepung jagung. Satu sudu tepung jagung ya. Kita akan letak kat satu sudu tepung jagung, masukkan. So api kita pakai slow saja ya. Kita tak boleh pakai kuat sangat. Okey, lepas tu kita kacau dia. So fungsi tepung jagung ni adalah untuk kita nak dapatkan ais krim yang macam dia tak mudah patah apabila dia beku nanti. So kacau dia, masak dia. So siap. Kita kacau ni dalam 1 minit 30 saat macam itulah. Okey, seterusnya kita akan sambung ke bahagian kedua. Tadi kita dah buat lapisan warna hijau tu yang ada hasil limau nipis. So sekarang ni kita nak buat ais krim bacuhan vanila pula lah. So dia akan jadi dua layer. Satu warna hijau tadi, satu lagi warna putih, iaitu perisa vanila. So saya akan start. Untuk perisa vanila, first kali kita masukkan air 600 ml. Okay, seterusnya kita masukkan setengah tin. Kita masukkan setengah tin susu cair. Okey. Sebenarnya kita masukkan susu pekat manis. So susu pekat manis kita pakai setengah tin juga. Okey, seterusnya kita akan kacau macam kita. Okey, untuk dapatkan rasa ais krim vanila, kita masukkan satu sudu perisa vanila. Lebih kurang macam ni je. Masukkan. So kita masukkan perisa vanila ni supaya ais krim kita ni wangi dan dia ada rasa vanila nanti. Okey, next kita akan sambung kacau dia. Okey, untuk step seterusnya kita akan buka api, tapi api ni kita akan buka perlahan saja. So saya akan buka api. Okey, so bila dah macam panas tu, tak perlu sampai menggelegak. So bila dah panas tu, kita masukkan satu sudu tepung jagung. So fungsi dia sama macam saya beritahu tadi, kita tak nak asing kita patah. So kita kacau dia. Kita masak dia lebih kurang 1 minit hingga ataupun 30 saat. Nak bagi tepung jagung ni larut saja. Okey, untuk langkah seterusnya nak buat ais krim Solero popsicle ni, so kita akan masukkan kita punya bancuhan perisa limau nipis ni yang warna hijau, cantik warna dia. So kita akan masukkan ke dalam kita punya molding ni, masuk acuan ataupun acuan lah. So cara dia, kita akan masukkan dia, kita tak akan masukkan banyak, kita akan masukkan sikit-sikit. Maksudnya dalam satu acuan ni kita akan masukkan lebih kurang separuh. Lepas tu kita akan bekukan dia. Lepas dia dah keras, barulah kita masukkan vanila, perisa vanila yang kita dah buat tadi. So saya akan masukkan dulu. Kita akan masukkan separuh saja.
Okey, untuk langkah seterusnya, lepas kita dah keraskan, yang ni separuh tadi. So, kita akan masukkan ais krim vanila kita ke dalam acuan ni. Layer. Okey, untuk seterusnya saya akan okey, kita masukkan stick ice cream ni dekat kita punya. Okey, ini adalah hasil ice cream Solero kita. Memang sedap nampak kan. So, nampak texture dia cantik kan. So, ice cream Solero kita dah siap.